Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe dan klik loncengnya ya guys, untuk dapat update video terbaru. Astaga, dicariin kemana-mana, di warung nasi kamu nggak ada, ternyata kamu LG enak-enakan di sini makan es krim, hah? Apa-apaan sih? Aduh lu, kenapa lu pakai jojo begitu? Aduh, nggak penting, sekarang kamu ikut aku, ayo. Apaan sih narik-narik gue segala? Rika, aku itu punya niat yang sangat baik. Kamu tahu, akan terjadi bencana yang sangat besar. Mudah amat, gue tahu masalahnya. Paling masalah dia kecil misterius yang suka nyelonong di rumah lu kan, iya kan? Alas mudah amat, gue kagak ikutan. Aku mau menyampaikan permasalahan Bang Husin. Bang Husin pula bawa bini baru. Bini baru? Aduh Abni, ini gua kagak ikhlas, gua kagak rida lahir batin. Dunia akhirat gua kagak rida mampu sekali lagi. Ayo kita pulang, ayo. Ayo pulang. Mana? Kok gak kelihatan? Aduh Rika, ada orang di dalam. Gini deh Rika, kita ini kan lagi ngintip. Harus sabar. Kalau misalnya kamu gak sabar, mendingan kita masuk aja ke dalam. Ih, enggak, kagak berani gue. Rika, tadi kamu di sana ngotot-ngototan, hah? Pokoknya aku gak rela dunia akhirat. Tapi kamu di sini nyalimu ciut begitu? Ya, emang gue kagak terima, tapi kan gue juga masih cinta sama Bang Husin. Nih, emang tuh perempuan cakep apa? Masih cakepan aku sih. Lu kan nama gue cakepnya beda tipis. Pede banget. Terus, kalau bodinya? Ya jelas seksian dia lah. Rika, kamu itu bukan seksi, kamu itu gembrot. Lu mau ngata-ngatain gue nih sekarang nih, ha? Rika, ingat, bibir kamu itu lagi menyok-menyok ya. Kalau kamu teriak-teriak, mau kamu menyok-menyok lagi, ha? Menyoknya lebih parah, mau. Amin. Ya makanya jangan teriak-teriak. Yeah. Nah, begitu aja ngomongin pelan-pelan. Terus, gini aja deh. Pokoknya mulai sekarang nih, kita damai ya. Kita bersatu untuk merebut Bang Husin, gimana? Betul. Kita harus bersatu untuk melabrak itu wanita. Benar, gue setuju. Gitu dong. Ani, apa sih? Aku tuh lagi ngasuh. Itu siapa ya? Tuh perempuan janda ya, punya anak. Ih, masa sih? Kok itu ada anak kecil nih? Serius? Iya tuh, kira-kira umur 3 tahun gitu. Lihat dah. Mana? Gak ada. Hordengnya barusan ditutup sama tuh anak. Bader banget tuh anak. Sama kayak emaknya. Anaknya aja nakal. Saya nggak mau kakak yang sakit diganggu. Tetangga itu pasti lagi ngelumpi. Panas banget ya. Oh. Kasian bapak ya, lagi kepanasan. Gampang. Berikanlah hambamu ini kekuatan untuk menegakkan kebatilan. Hamba yakin atas izinmu, maka apapun akan terjadi.
La haula wala quwwata illa billah. Apa yang dilakukan Fatih? Seharusnya dia sakit hati dan juga marah. Jangan-jangan dia lagi berzikir. Aku akan bikin buyar konsentrasinya. Oh, kalau begitu kamu udah siap ya Fatih untuk menemukan ajal kamu. Gak perlu ada perlawanan lagi kan? Bagus. Lebih mudah buat saya untuk menghabisi kamu, Fatih. Cepetan. Kamu bilang katanya mau masuk, mau ngelabrak itu perempuan. Ih, sembarangan aja kamu ngomong. Gue cuma mau ketemu Bang Husin. Cemen kamu. Cepet, buka. Ye. Kayak suara Ania Marika lagi ribut. Apa gue mimpi ya? Susah banget sih. Rika, masuk pin begitu aja gak bisa. Ini kagak bisa, Ani. Berarti di dalamnya ada kunci. Jadi kunci ini kagak bisa masuk. Sini, Kocha. Main gelepak aja nih orang ya. Risik amat. Biasa lucu banget kok tidur. Risik amat sih. Aduh, Ani, Rika, kalian sungguh terlalu. Ani tumpang gara-garanya bang, masa ayah suruh maksa-maksa dorong pintu? aduh Rika, kamu itu kebiasaan suka nyalah-nyalahin orang. Jelas kamu yang nyuruh aku masuk tadi kan? Enggak, lu yang nyuruh gua masuk, dorong aja Rika. Rika! Tumben ingat pulang, mana aja lu? Kalian ini aku gak ikut-ikutan ya, silakan kalian berdua menyelesaikan. Ani! Gue masih sakit hati sama lu. Lu masih berani mana yang ngegodain cowok-cowok botak kan? Hah? Ya ampun. Jadi benar Awi yang dikati orang-orang nih. Lu pacaran lagi sama si makhluk kecil itu. Si tuyul itu yang suruh kanyir anak rumah lu. Enak aja. Ada lagi. Bukan mak. Rika, kalau itu bukan pacar aku. Kalau itu beneran tuyul. Rika. Udah. Lu ngaku aja itu emang pacar lu. Buktinya sering nyelonong ke rumah lu. Cukup. Sebaiknya kalian berdua pergi. Bang Husin sayang, Bang Husinnya aku. Bang, tolong dong bang, buka pintunya abang. Udah, semua gara-gara lo, Bang Husin gak mau dengerin penjelasan gue. Rika, bisa-bisanya kamu nyalahin aku. Jelas-jelas ini semua salah kamu. Kamu itu salah, kenapa kamu pakai kabur-kabur segala. Bila kabur datang lagi. Diam. Pasti kamu tuh kabur sama cowok kan? Ya jangan sembarangan loh. Lo gak pantas tahu kenapa gue kabur. Bang Husin duluan yang harus tahu. Iya kan? Kamu kabur sama cowok kan? Kagak! Sembarangan aja lo. Syukur, makanya jangan kamu teriak-teriak. Bibirmu menyok-menyok, ingat. Abang sayang. Minta maaf. Abang buka ya. Di rumah kagak ada orang. Kagak terima sumbangan. Pergi sono. Bang, buka bang. Abang. Sehat, pingsan apa mati? Agak bangun-bangun juga. Gue mati lagi. Sini deh. Napasin dulu dah, bentar. Kagak napas-napas. Ya, berarti lu mati dong. Lu mati. Aduh, gimana ini? Aduh. Gue lapor Pak RT aja. Iya bener. Tapi jangan. Kalau gue ngomong ke Pak RT, nanti gue dituduh pembunuhnya. Makin ribet urusannya ntar. Aduh gimana nih? Urusan mikir. Rika, ngapain kamu mindik-mindik begitu? Hah? Diam lo. Gue ini mau ngeliat Bang Husin di dalam auto rumpuan, tau gak lo? Apaan sih? Nih. Ya mau duluan. Kagak bisa. Gue bini pertama. Gue yang duluan. Lo bini kedua belakang gue. Gue diintipin sama bini-bini gue. Hah? Masih aja kepo. Gue tahu. Mau kerjain. Mau panas-panasin sekalian. Tuh rasa. Zolim sama suami sih. Drama dikit. Thank you.
Bang Husin benar-benar keterlaluan banget ya. Kok kenapa sih? Aduh, sakit. Sakit kakiku diinjek gajah. Maksudnya lo ngatain gue gajah? Emang kamu gajah, Rika? Udah. Lo tahan aja rasa sakit lo, Ani. Ini ya, rasa hati gue lebih sakit lagi ngelihat adegan di dalam. Coba lo lihat, kalau lo kagak sakit hati, lo hebat. Bidadariku, Karina sayang, bangun, bangun. Katanya mau jalan-jalan dengan abang. Sebentar lagi maghrib. Bangunlah, kalau tidak nanti kesurupan. Sampai tiga ya. Kalau tidak bangun, nanti abang gendong ke kamar mandi. Satu, dua, dan tiga. Tapi kamu tidak usah mandi. Mandi gak mandi, mukamu tetap seperti bidadari cantik. Tidak seperti istri-istriku. Ani, kalau tidak mandi, kusam. Rika, mandi gak mandi, tetap kusam. Macam gemblong yang tidak manis dan diinjak truk lewat. Lo dengarkan nih, Bang Husin benar-benar keterlaluan. Udah kagak hargain kita sama sekali. Masa gue udah mandi dibilang tetap aja jelek. Mata perempuan kan belum mandi, tapi dibilang cakep. Kalau itu kamu harus terima kenyataan, Rika. Tapi kalau aku benar-benar gak terima. Masa Bang Husin bilang, aku kalau mandi, aku baru cantik. Ini benar-benar gak adil buat aku. Ya adil lah. Emang kalau itu imitasi. Minggir. Marem. Tau rasa. Masih kesel tuh lihat gua begini. Makanya jangan jolimin suami. Jangan salah sangka dulu ya. Kurang ajar. Pergi. Saya ikut-ikutan nangis, Dani. Lu mendramatisir. Padahal kan gua yang ngerasa kehilangan Bang Husin. Rika, aku nangis itu benar-benar dari relung hati aku yang paling dalam. Seluruh jiwa aku runtuh, Rika. Kalau kamu, Rika, kamu itu sudah pergi dari rumah tanpa paksaan. Kamu pergi dengan sengaja, terus tiba-tiba kamu sekarang balik lagi ke sini. Kamu itu yang nangis ya, buaya. Kagalah. Emang gua ngerasa berdosa tahu ninggalin Bang Husin. Cuman kan gua kegawen maksud kayak begitu, Ani. Aku juga udah bersalah sama Bang Husin. Aku udah pura-pura baik sama yang punya kios. Tapi sumpah bener, aku gak ada apa-apa loh. Aku cuma manfaatin aja. Gimana ya? Menjalani, udah jelas kok semuanya. Gue yang lebih bersalah daripada lu.
Tapi aku udah buat Bang Husin sedih. Kita ini sebenarnya bini-bini macam apa sih? Kakak pernah bisa nyenengin Bang Husin. Gue takut kena azab nih. Rika, kamu itu kan memang sudah kena azab. Ini azab pertama ya. Kalau memang ini sudah takdirku, hamba siap ya Allah. Karena hamba serahkan semua atas kuasamu. Heh, percuma kalian bertahan. Nyawa kalian berdua sekarang ada di tanganku. Tante Kinan, urusan hidup dan mati hanya di tangan Allah. Kalian salah. Kematian kalian ada di tanganku. Kalian mengerti? Gak kira apanya kemana ya? Gue bener-bener kehilangan jejak. Dijauh dari sini.